Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Umi jilid tajwid. Silahkan semuanya dibuka buku uminya halaman 3. Kemarin kita sudah mempelajari hukum nunsukun atau tanwin nomor 1 sampai 4. Yaitu idhar halki, idhrum bihunna, dan terakhir ikhlak. Hari ini kita akan melanjutkan materi baru yaitu bacaan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lima belas. Tathajim dal, dal zay, sin shin kaf Contohnya Ta Jannatil Tajri Sa tha, Shihabun Jim Anjainakum Dal mandasaha Dal Sawaban Zalika zai Yawma idhin Zurqa Sin Min Shin Linafsin Shai'a Sad Rijalun sodaku Dod

Nah, siating untuk ikhfa hakiki, hurufnya ada 15 dan contohnya juga banyak sekali. Nanti, soli dan soliha, ketika ditanya pengertian ikhfa hakiki, cukup menyebutkan contohnya minimal dua baris, yaitu: taksa. Dan jim dal cukup sampai dal meldasah. Contoh yang pertama ta janatil tajri. Ada hukum bacaan apa? Ikhfa kiki. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu huruf ta. Ada berapa hurufnya ikhfa hakiki 15 Sebutkan tata jim dal dal sin shin sod dod tozo fa kaf kaf. Nah hurufnya sudah urut sehingga memudahkan anak-anak untuk menghafalkan hurufnya ikhfa hakiki. Jangan lupa nanti di rumah diulang-ulang terus sampai hafal lancar dan terampil Selanjutnya di halaman 4 ada latihan Di situ ada bacaan Al-Quran surat Al-Kafi ayat 1 sampai 3 Mari kita baca bersama-sama ya اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينظر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أَجْرٌ حَسَنًا ما كِثِينَ فيه <أَبَدًا> Di situ tadi kita membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 3. Ada pelajaran ghorib Masih ingat ada pelajaran apa? Ada pelajaran Iwaja Qoyima Bacaan sakta Artinya berhenti sejenak Sekedar satu alif Tanpa bernafas Di Al-Quran ada empat tempat Disebutkan komentarnya Satu sampai empat dan selanjutnya Kemudian kita akan mencari hukum bacaan di ayat yang sudah kita baca. Alhamdulillahilladzi auzala al auzala al ada hukum bacaan apa? Ikhfa hakiki. Kenapa? Karena ada nusukun bertemu huruf zai. Lanjut. Di ayat 2 perhatikan Koyi mali Ada hukum bacaan apa? Itkom bila khunnah Kenapa? Karena ada tanwin bertemu huruf lam Dan seterusnya Nanti bisa kalian melanjutkan mencari hukum bacaan yang ada pada bacaan tersebut Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.